Acquisition Channel, kali ini saya akan berbagi tutorial chord lagunya Radiohead yang berjudul No Surprise. Seperti biasa, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk di lagunya Radiohead ini, nanti ada 5 bagian chord. Intro, verse, bridge, chorus, lalu yang terakhir, outro. Intro, verse, bridge, chorus, outro. Tapi chord outro-nya sama dengan yang chord intro. Kita langsung masuk ke chord intro-nya aja. Untuk chord intro dimulai dari D sama G minor. D biasa, G minor. Cuma di G minor yang ditekan hanya senar 3 sama senar 2. Di fret 3. D terus senar 3 sama senar 2 ditekan di fret 3. Untuk petikannya kita contohkan. Senar 4 sama senar 1 dulu. Dipetik bareng. Terus 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3. Berakhir di 3. Terus masih di senar 3, dipetik, dilepas, di open dulu. Terus ke G minor. Ke bawah. Naik lagi ke D. Itu untuk chord intronya. Setelah intro masuk ke bagian yang first. Chordnya D terus G slash B senar 5 di fret 2 lalu senar 2 sama senar 1 di fret 3 G slash B, setelah itu ke E minor. Nah, dari E minor ke A, A terus A sus 4, tinggal jari manis kita geser ke fret 3 A sus 4, terus D lagi. Itu berakhir di G slash B. Jadi D, G slash B, E minor, A, A sus 4, D, G slash B. Untuk kenceringannya juga chordnya masih sama D, G slash B, E minor, A, A sus 4, D, G slash B. Terus setelah dari verse masuk ke bridge. Nah, untuk di bridge ini chordnya 2, D sama G slash B.
juga masih sama dengan yang first. Setelah dari bridge masuk ke yang chorus. Jadi berakhir di, kita mulai dari E minor untuk chorusnya, A, terus A sus 4, lagi-lagi E minor, A, A sus 4, diulang. Jadi E minor sama E minor, A, A sus 4 diulang 3 kali. Setelah itu ke D, terus G minor, seperti yang di intro. Sa yang chorus masuk lagi ke bagian yang bridge. This nah untuk di bridge yang kedua ini chordnya D, terus nanti tinggal jari telunjuk kita lepas D pertama. This atau ke G, G slash B lagi. Lagi-lagi ke yang chorus. Terus lanjut lagi ke bagian yang bridge yang ketiga, Sake Pretty House, terus and Sake Pretty Garden. Masuk lagi ke yang chorus lagi, setelah chorus yaitu outro. Jadi setelah chorus yang terakhir, terus outro. Seperti halnya chord yang di intro. Sekian dari saya untuk video tutorial lagunya Radiohead yang berjudul No Surprise. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.